Halo, 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 ketemu lagi. Saya menggunakan gincu merah ya. Ya, soalnya kemarin kan April baru upload video klip baru, sangar gitu, keren. Jadi ingin mencoba merah. Aduh, dan aku ya, sudah mencoba pakai kemarin yang kemarin. Dan mungkin karena terlalu keras rambut aku ya, akhirnya ininya cop, apa, puffnya coplok. Copot, coplok, copot dong. Oh, shah. Jadi agak susah. Nah, dan setelah aku pakai hari ini, warnanya kenapa jadinya malah jadi abu-abu ya? Aduh, apa kurang banyak ya? Aduh, aku jadi mungkin beli yang lain kali ya. Ini not recommend, not recommend. Agak susah sih. Oh. Jadinya abu-abu gitu ya nggak sih, nggak jadi nggak kayak kelihatan nggak semiran ya. Agak susah jadinya tuh, agak susah karena agak coplok-coplok. Duh kan coplok, emosi kak. Ini semua jadi biru tapi abunya nggak biru. Kemarin sih langsung bisa biru gitu, langsung bisa cantik. Nah, sekarang agak susah. Oke, sepertinya aku harus beli semir yang baru. Tapi nggak yang model ini, aku zaman sekali pengen nyoba kayak gimana sih. Saya, aduh. How frustrated I am. Oke lah, it's okay. Terus aku udah beli. Udah beli hairspray juga dari Cut to be. Kita buktikan apakah tahan lama atau tidak. Ini udah rata belum sih? Jadi kelihatan kayak enggak, cuman kotor gitu deh. Oh, mengecewakan. Oh. Mengecewakan banget. But I try. Dikocok gak sih? Dikocok. First step, first step. Oke, dari jauh kan apa? 30. Wangi by the way. Jadi kaku memang ya. Saya terlalu dekat, lupa. Okay. All of blue, semuanya jadi biru. Dan kita buktikan. Nanti aku bentar lagi mau mencoba jalan. Kata lama apa enggak? Kayaknya aku beli semir lagi deh. Aduh. Not, enggak bagus nih. Sudah lah. Nanti ya dilihat dulu. Hui. Hai, tadi setelah aku tadi sempat semir walaupun tidak begitu bagus. Enggak tahu kenapa dari hari pertama itu udah bagus loh. Warnanya kelihatan, cuman tadi nggak begitu kelihatan. Terus aku pakai hairspray dan penampakannya seperti ini. Aduh, nggak kelihatan ya. Jadi kayak tadi sih kayak abu-abu gitu kan. Setelah aku ganti baju pun ternyata nggak kelihatan. Kenapa ya? Karena di hari waktu itu bisa nyala kelihatan gitu. Oh, karena begini. Mungkin ya, mungkin buat yang kapur, model kapur kayak gini. Nah, itu cocoknya cuma buat foto aja deh. Kalau buat jalan-jalan, not recommend kayaknya ya. Ya, karena ya kapur ya gimana ya. Kapur kan cepat hilang. Ya. Okay. Dan akhirnya, aku tadi beli, karena aku frustasi, aku pingin rambut aku kelihatan bagus. Akhirnya aku beli semir. Ini mumpung lagi promo dan itu emang Cut to Be, aku suka banget aja warnanya. Soalnya kalau punya merek lain itu biasanya warna-warna yang biasa gitu loh. Kan aku gak suka ya. Aku sukanya kan yang anti mainstream. Ya, ini Isana ada warna pink. Ini ya. Kalau misalnya lihat pink. Ini tuh ada your look. Ini kan ini rambut buat blonde karena memang di Jerman kan rambutnya blonde kan ya, bukan hitam.
Nih, jadi kalau misalnya warna rambutnya aslinya gini, nanti hasilnya kayak gini. Kalau 100%. Kalau ini tulisannya ada 7 sampai 15 hair wash. Jadi dia bisa bertahan sampai 7 sampai 15 kali keramas. Ya ini terus habis itu kalau misalnya ini warna rambutnya ini jadi kayak gini. Ini 100% waktu masih baru. Kalau misalnya semakin lama kan semakin hilang. Jadi kayak gini. Nah, karena warna hitam, aku penasaran kayak gimana jadinya. Apakah mengecewakan yang gak kelihatan gini? Atau gimana? Ntar lagi aku mau keramas, aku keringkan, terus aku nyapa. Aduh, rambut aku, mumpung libur ya. Terus ini ada rainbow, jadi warnanya gak cuma sekali. Got to be. Nah, di sini ada keterangan. Disefarbekan nur auf gehelltem Haar verwendet werden. Ini bisanya cuma sebenarnya bisanya cuma buat blonde yang terang. Buat blonde yang terang. Jadi butuh apa sih kalau misalnya di Indonesia tuh bleaching di bleaching. Ini ada khusus. Tapi aku nggak beli sih. Ya mungkin kalau nanti aku mau nyoba. Makanya aku mau nyoba yang pink dulu aja. Ini yang nanti aja kapan-kapan. Mumpung promo jadi aku tadi beli. Expirednya ya udah, ya aku mau nyoba ini tanpa memblundikan rambutku biar kelihatan nggak ya. Nggak tahu kalau misalnya emang nggak kelihatan mungkin aku bakal ngeblundikan dulu. Memblundikan bukan bleaching. Oke, Eva, nanti aku bakal di video selanjutnya biar nggak kecampur.